Dah lama Zip ngidam lampu pilar Honda Access ni, tapi Zip dapat tahu yang Graphics ada keluarkan lampu pilar yang murah, cantik dan siap boleh letak nama. Fuh, jom saksikan video ini tentang lampu pilar baru. MG3 Hub, modified to pasti. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub bersama Zik. Kita ada special project guys hari ini. Zik berada di Graphics Motorsport. Project special apa yang Zik nak buat? Dia ada satu benda tau. Kalau korang tengok kat sini, ini Zik pakai yang Honda Access punya guys. Yang ni ada biru ni kan, lampu biru kat sini. Lepas tu kat sini ada lampu lah. Jadi kat sini ada lampu tapi harga dia, korang jangan tangannya. Harga dia memang meninggal guys. Zik akan tengok, tunjuk kat korang Shopee harga berapa. Dia nak completekan dengan benda ini, kita kena pakai satu lampu pilar tu. Lampu pilar tu sama dekat Honda Access. Harga dia RM600 lebih tak silap Zik harga Honda pillar tu. Cumanya Graphics dia dah keluarkan satu produk baru di mana boleh letak lampu pillar custom. Tak adalah custom, kalau aku macam Zik dia bagi custom, ada letak MG3 Hub. Lepas tu boleh letak nama-nama lain. Contohnya macam nanti Zik akan tunjuklah kepada korang macam mana rupa dia. Dan kita nak letak dekat sini. Okey, selalu orang letak tengah, dan Zik nak letak juga dekat belakang, dekat area sini. Macam mana produk tu? Jom kita tengok. Ini adalah produk dia guys. Memang cantik, sleek, lepas tu dia petak macam ni. Kalau korang tengok Honda Access dia nampak bulat dan panjang lah. Kalau macam ni dia petak ni, tapi memang style lah sebabnya dia kecil dan memang cantik. Ada juga Zik tengok ada orang buat dekat pillar, dia pakai lampu kaki yang tu, tapi yang ni dia tak terang lampu kaki, dia memang cantik-cantik je. Just nice, dia akan tunjuk contoh lah lepas ni untuk korang nampak dia punya lampu dia macam mana. Setakat ni memang ada lampu warna biru, dan nanti kita akan tengok juga ada, akan ada lah lampu-lampu yang warna lain. Yang tu kita kena tunggu daripada Graphics. Dan yang kat sini kita boleh pilih juga kalau korang nak letak Alpine. Bukan letak lah, maksudnya Graphics ada jual lah Alpine, Carrozzeria. Lepas tu ada macam-macam lagi. Korang boleh tengok dekat Shopee ataupun TikTok pun ada affiliate kalau korang nak tengok. Dan harga yang ni, satu ni RM30. Lepas tu dua, satu pair RM60 lah untuk tepi kiri kanan. Jadi kalau korang tengok kat sini, ni sambungan dia senang je. Merah, hitam, grounding. Merah ni boleh letak dekat lampu kecil. Jadi benda ni memang nampak simple, memang nampak nice lah. Kalau korang nak beli ni, Zik rasa ini adalah harga yang paling termurah jugalah untuk pillar. Sebabnya memang murah guys. RM60 korang dah boleh dapat untuk dua pillar line. Zik nak pasang 4 untuk 4-4 ni. Dan Zik akan pakai yang MG3 Hub lah letak kat sini. Ni custom untuk Zik lah. Tengok kat sini, macam Zik cakap, ini adalah yang Zik buat lah untuk ni MG3 Hub. Tapi kalau korang nak custom yang lain tu, korang kena tanya sendiri lah dengan Abang Azmi kat Graphics. Abang Azmi, kalau ada orang nak custom boleh? Boleh, tapi kena datang lah. Kena datang, dan harga ke sama ke ada beza sikit? Ada perbezaan sikit. Dia punya dah siap guys. MG3 Hub, lampu dekat atas ni. Oh, mantap. Memang cun. Harga memang boleh dengar guys. Tengok nanti lampu dia macam mana rupa dia. Ini adalah contoh macam Abang Azmi dia letak dekat step wagon dia. Itu nama dia Carrozzeria guys. Dia letak kat sini nampak. Lampu dia memang Zik cakap cun-cun lah. Dia tembak kat atas tu, memang cun. Dia tak terang, dia tak gelap, dia memang nice-nice guys. Zik tak pasti untuk yang pillar macam Zik warna hitam macam mana rupa dia, tapi Zik rasa boleh agaklah warna dia memang cun lah. Macam ni warna biru, tapi Abang Azmi cakap ada akan buat juga mungkin kemungkinan warna ice blue dengan lagi satu warna Zik tak pasti, tak ingat warna apa. Cuma yang tu korang kena tunggu, dan kemungkinan akan ada RGB kot, mungkin. Dan nanti juga ada satu alat di mana dia boleh kawal juga lampu ni terang ataupun gelap. Yang tu pun sama juga akan datang. Jadi yang ni adalah satu benda yang barulah, macam nak test market tengok. Memang biru saja, dan juga ada nama dia Carrozzeria, memang cun guys. So Zik pun tak sabar lah nak tahu pasang kat kereta Zik kan, rupa dia macam mana kan. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the way. Okay gang, jadi sebelah sini dah siap pasang. Aduh guys, tengok ni. Ada tulisan MG3 Hub kat situ. Memang cun lah. Hasil tangan Zik hasil tangan memasang sendiri. Okay, jadi kalau korang nak tahu yang nak pasang sendiri lah, contohnya kalau nak pasang sendiri, yang sebelah sana contoh kat sini ada satu, kat sini ada dua, macam ni ada satu saja. Okay, wiring sambung kat situ. Lepas tu tadi korang boleh nampak lah, kena tebuk dekat pillar tu, dengan sini pun kena tebuk satu. Tu wire sambung daripada situ, connect sampai belakang, dan kita sambungkan dekat ni lah, helm ni dekat lampu kecil. Jadi bila lampu kecil, contohnya macam malam, malam buka lampu kan, baru dia on. So bila tutup,
Dia akan tutup. Jadi benda ni kita bukan nak pakai selalu kan. Kita buka lah switch dia dekat tempat lampu kecil. Kalau contohnya lah macam korang tak pandai nak pasang. Mazmi ada juga buat installation. Cumanya kalau 2 point contohnya daripada tengah ni, dua ni, kena charge RM60 betul tak? RM60. Kalau 4 point, RM100. Ikut korang, korang nak pasang sendiri. Kalau pandai pasang sendiri, boleh DIY sendiri. Kalau tak, kena upah lah kedai buat. Even I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. Itu adalah apa yang Zik telah avakan kepada korang lah. Semua tentang yang dia tu pilih light yang korang boleh tengok tu lebih kurang macam kalau siapa yang tak mampu pakai Honda SL tu macam Zik pun tak mampu, pakailah macam Zik ni, boleh pakai 4 terus. Empat ni Zik mampu. Honda SS 4 tu terus meninggal. Satu dah, dua-dua dapat 4 atau lebih. Kalau Zik nak pakai 4-4 dah 8 atau lebih, geng. Jadi kalau ini Zik bagi tahu balik harga dia RM30 satu. Korang boleh beli satu lah, bukan RM30 tu dua. Satu pair maksudnya pillar, dua pillar. Korang kena beli dua maksudnya RM60 lah satu pair. Kalau installation, kalau korang tak boleh pandai nak buat ke ataupun nak suruh graphics buat, kena tambah lagi RM60. Jadi kalau macam Zik 4 point jadi RM120, tambah lagi 100 untuk installation RM220. Kat mana korang nak dapat, korang boleh dapat di Graphics Motorsport. Di TikTok pun ada, Zik akan bagikan link. Dan juga di Shopee pun ada juga. Jadi kalau korang nak beli, korang boleh beli kat situ ataupun korang boleh pergi datang dekat Graphics untuk yang siapa yang nak custom. Jadi kalau yang tak custom, nak pakai yang Carrozzeria ke Alpine ke, korang boleh terus direct ke Shopee. Itu saja guys daripada Zik. Memang Zik cakap dalam kereta dah makin cinema dah. Zik rasa boleh buat cinema 4DX kat dalam kereta. Boleh layan Netflix sambil tengok bintang kat atas. Nasib baik Zik dah kahwin je. Kalau tak kahwin tu tak tahu lah mungkin. Okey, tak nak cakap lebih lah, nanti tak masa-masa kena dengan isteri pula kan. Okey guys, jadi itu saja modified itu pasti guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Tak apa bang, tengok kena racun beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.